Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Organisasi Brigade Siaga 1 atau Breges, Rabu 8 April 2020, laksanakan penyemprotan disinfektan di Kampung Muara Lebak, RW 10, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sasaran giat penyemprotan cairan disinfektan ini diantaranya halaman rumah warga, terutama pagar, pintu, dan jendela rumah warga yang sering disentuh. Mengantisipasi penularan virus corona COVID-19, Pak. Kita ini baru mulai hari ini di RW 10 Muara Lebak, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Insya Allah kita akan berusaha maksimal mungkin sementara kita Kota Bogor mungkin ya Pak ya. Nanti kita keliling antar kecamatan. Masyarakat tetap mengikuti anjuran yang telah ditentukan pemerintah. Tetap di rumah, jaga jarak, dan sedikit penambahannya penyemprotan. Selain itu, dalam giat meminimalisir penyebaran wabah COVID-19 ini, Gurda Siregar selaku Lurah Pasir Jaya beserta kader memberikan himbauan sekaligus memeriksa setiap warga yang melewati wilayah RW 10 dan diwajibkan memakai masker, juga menyemprotkan cairan hand sanitizer agar tangan selalu bersih dari virus. Yang jam, ya, ini sedangkan, ya, nah, kita kan khawatir barangkali di sana ibu interaksi dengan siapa-siapa gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Nah, yang semprotnya mana tadi? Yang semprotnya? Oke, disemprot. Ya baik, terima kasih. Ini karena memang sesuai arahan dari pemerintah kota ya, semua kita di wilayah ini harus betul-betul peduli terkaitnya dengan wabah, merebaknya wabah virus corona ini ya. Nah, jadi sesuai arahan dari Pak Wakil Wali Kota itu, nah, kita ditekankan untuk membentuk semua RW ya, RW siaga corona. Nah, jadi barangkali tidak hanya di sini saja, semua kelurahan dan semua RW itu seluruh Kota Bogor ini ya sudah membentuk masing-masing RW siaga corona. Ya, alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, khusus di Kelurahan Pasir Jaya, kami ada di zona kuning. Nah, itu kami berbuat semaksimal mungkin supaya tidak meningkat ke zona merah. Ya, mudah-mudahan sampai sekarang Kelurahan Pasir Jaya alhamdulillah masih aman. Oh ya, saya sangat memberikan apresiasi sekali. Saya sangat berterima kasih atas kepedulian dari rekan-rekan brigade ini. Ya, mudah-mudahan saya juga artinya meminta tidak hanya di RW 10 ini. Ya, kami juga membuka pintu di RW yang lain. Kalau memang masih ada kegiatan-kegiatan, kami menunggu, Pak. Selain Gurda Siregar dan kader Lurah Pasir Jaya yang hadir dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri Babinsa, Ketua RT, RW, Pengurus DPC, Ketua PAC, dan anggota Breges Bogoraya. Herman mengabarkan dari Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.